Kalau saya jualnya spesialisnya di wayang golek. Wayang golek sama segala ya handicraft lah, kerajinan tangan lah. Ada patung, ada aksesoris yang terkait dengan kerajinan tangan, tapi lebih spesifiknya di wayang golek sih. Ya, kalau di sini jual apa aja ya. Yang penting barang antik kayak wayang, uang kuno, lampu-lampu, segala macam tuh ada di sini gitu. Dan juga bukan barang antik aja, tapi barang alat-alat rumah tangga yang zaman dulu juga ada di sini. Seperti, dan juga hiasan-hiasan ya, seperti patung-patung kayu apa ada semua. Ini sudah dari orang tua saya juga jadi pedagang gitu ya, yang sudah dari penerus. Dari sudah lama sih ya, 2005 kalau nggak salah. Ya memang dari dulu ayah saya juga penjual barang antik, jadi turun-temurun. Dari tahun 70, seperti dulu ini nggak seperti kios ini, tapi dia hanya ngemper aja di apa terpal tiker kayak seperti itu, tapi sama pemda itu diperbagusin lagi. Awalnya saya dari pasar seni kan. Awalnya dari pasar seni Ancol ya, dari kebetulan dari orang tua dulu itu dari tahun 80-an sudah di pasar seni. Terus mungkin melihat potensinya pasar seni agak sulit ya untuk berbisnis ya. Jadi pindah ke Jalan Surabaya ke sini dari tahun 2000-an lah kan Surabayanya. Karena di Jalan Surabaya ini kan termasuk salah satu cagar budaya yang sudah diangkat ya. Menurut saya itu sudah menjadi tempat rekreasinya turis-turis asing lah kalau dibilang. Jadi turis-turis asing kalau pengen mencari barang-barang antik atau kerajinan tangan ya pasti diarahinnya ke Jalan Surabaya. Lebih banyak dominan orang turis, orang luar ya, wisatawan gitu, mancanegara untuk hadiah bawa pulang souvenir tanda mata dari Indonesia gitu. Pedagang dari luar negeri juga banyak yang kemari, dari Singapura, dari Belanda. Dari bule, orang-orang luar negeri atau orang-orang dari daerah, dari Jogja, Bali, dari Timur juga, dari Papua juga sering ada belanja beli-beli kayak gong gitu di sini. Ada kalang khusus yaitu adalah kolektor-kolektor ya. Kolektor uang kuno, dia juga suka nyari hunting kemari. Kita ada yang bikin sendiri, kayak wayang begini kita bikin sendiri. Tapi kalau misalkan kayak beberapa patung-patung yang antik, kita cari di luar sih biasanya. Di daerah Jawa Tengah gitu, Jawa Barat, atau dari koleksi-koleksi pribadi orang yang udah nggak dipakai lagi kita beli. Jadi kami dari kolektor juga, kolektor mereka yang mungkin tidak dijual, mungkin diwariskan ke anaknya, anaknya mungkin nggak suka atau gimana, atau bisa juga dibahkan jadi saya bisa jual beli seperti itu. Sekarang cukup banyak ya anak-anak muda, dia untuk buka kafe dan segala macam ya, dan juga untuk koleksi sendiri, hiasan-hiasan di rumah. Saya kira itu bagus sekali ya, karena itu juga bisa mengenalkan budaya zaman dulu ini seperti apa. Ya bagus ya, maksudnya memang anak-anak muda sekarang kayaknya lebih model-model arah-arah ke vintage ya. Tapi mereka biasanya tuh kalau anak muda suka nyarinya lebih kayak kamera, radio, TV gitu yang berbau-bau ada elektroniknya sih. Tapi ya cukup bagus lah kalau anak-anak muda memang suka barang-barang vintage. Karena kan biar gimana pun barang vintage itu kan punya nilai histori kan.
Jadi meskipun itu rusak, meskipun itu apa, tapi mereka itu punya histori. Nah, lebih bagus lagi kalau anak-anak muda itu selain mengkoleksi, mempelajari dan mencari historinya itu seperti apa gitu. Paling juga kita di sini menawarkan harga dan bisa ditawar sampai jadi, udah gitu aja. Di online ada, tapi kebanyakan kayaknya kalau untuk barang-barang handicraft dan antik gini ya, mereka lebih suka datang langsung sih ya. Kalau dilihat, soalnya mereka pengen lihat fisiknya, pengen megang bentuknya gitu. Jadi lebih suka langsung lah, sekalian jalan-jalan gitu di sini. Ya harapannya ya sini keadaan semakin baik setelah COVID ya, dan juga banyak turis-turis juga mancanegara yang datang kemari, bukan datang kemari aja ya, bukan datang ke Jalan Surabaya aja, tapi ke tempat-tempat lain di Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.